Oke, Sobat YouTube semua, ternyata Pertamina kembali terjadi kebakaran. Yaitu sekarang untuk Pertamina Cilacap, kebakaran di area tangki 39. Semoga tidak terjadi apa-apa, semoga cepat padam untuk apinya. Dan semoga tidak ada korban jiwa. Tadi ketika ada hujan deras, agak petir, terus terjadi ledakan. Semoga tidak terjadi apa-apa, semoga tidak terjadi korban jiwa.